Eh, kita beli lemang dulu pemirsa. Ini si singgam. Rendang biasa. Hah? Tak payah. Ha. Selalu kalau kita beli sini tidak mengecewakan lah, sedap. Alright, wow. Ha, RM10 je. Ha. Rendang pun dia jual. Thank you singgam. Okay. Nanti boleh makan di rumah. Iya kan? Iya kan? RM10 saja. Kalau ada ini kan nasi. Pulut lah. Pulut. Kalau ada nasi. Apa? Mi, duduk ya anakku. Okey, Ma. Mama. Mama, kalau aku duduk di dua jam. Boleh. Ini tadi lemangnya pemirsa yang kita beli tadi nih. Ma, nanti kami yang buka ya ini. Yang RM10. Iya, sayang. Ini aku punya. Heeh. Aku punya ini. Wow, wangi sangatlah. Mana punya? Lemang yang ini tak pernah mengecewakan. Itu pasti sampai sekarang dia masih jual lagi ya, sayang. Ya, kalau enggak yang hari itu dia tipu kita, sekarang tak nampak lagi batang hidung ya, kan? Mana masak? Mana kita mana mau beli ini? Dekat depan hospital Sungai Siput. Oh, cemana aku cari ipo? Asli warna pink. Iya. Sedap pemirsa. Ami mau coba? Enak. Orang udah kenyang, makan pun dua kali. Aku baru nambah ayam itu. Kita lagi masuk. Eh, pisau. Nah, mana punya ini? Jus apa lagi pecah? Sama sama mabre. Aku lagi pecah. Makan jus apa lagi pecah? Tapi makan sama ini. Pasti kue yang dalam, ah? Mau pisau gak? Tak payah. Salam aja jua. Nah, di Bapak Turun Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Mantap. Hari ini kita mau buka barang ya. Jom kita buka. Oke, sekejap Mas Emang dulu ya. Oke pemirsa, nah kalau kemarin kalian nampak saya buka tanpa nana saya, walaupun nana saya sudah berpesan tunggu saya Mas, saya buka juga. Nah hari ini sesuatu mengajarkan kita bahwa apa yang dilakukan emak belum tentu dilakukan anak. Tengok anak saya. Tadi kan kami mau ambil baju, Cecilia udah tinggal. Bawa terkejut pula ada barang. Oh, terkejut dia ada barang. Jadi pemirsa, ini barangnya tadi dah sampai pukul 2 siang. Itu tadi. Masa tu. Jadi masa tu kita orang, saya dengan suami masih ada di Ipoh lagi. Anak saya call, dia kata, "Ma, ada barang sampai." Ha, jadi dia orang sabar menunggu kami pulang. Saya cakap, "Tunggu ama pulang, kita buka sama-sama ya." Sebenarnya ini barang yang saya order pemirsa. Nah, ini adalah barang yang saya mau bawa ke Indonesia nanti sebagai oleh-oleh. So, kita buka dulu yang mana, Nakko? Pink lah. Oke, kita buka dulu yang pink. Tunggu, Boy. Ini siapa ya? Tuh, belum tahu siapa. Buka dulu. Lepas nanti Boy pula. Oke, Kakak Ami sekarang buka yang kotak pink dulu. Bukti yang tipu lagi ya. Singgam pulang-pulang saya terus mau pergi pancing, hobi dia kan. Siapa punya ini? Tunggu dulu, tak tahu siapa anakku. Okey. Jadi Nonika. Oleh-oleh dari oleh-oleh ke Indonesia kita udah sampai ini. Tinggal pulang saja lagi pemirsa. Wah, dua. Jom kita buka. Tada! Oh. Ni mana yang punya ya? Oh beratlah ini kasut. Oh, getahlah. Ini yang udah belajar jalan ya. Anak saya sudah belajar berdiri. Jadi saya belikan dia kasur yang ini satu. Wah, ini untuk siapa sayang Mama Le? Ma. Ma. Mama tuh ada kakaknya. Nah, ini untuk Ma Dewen satu. Ini kita simpan. Ini Mama untuk tapa-tapan aku. Ini Madewen untuk juga. Eja. Oh, ini untuk Ma Dewen yang besar, itu untuk Eja yang kecil. Nah, ini nomor 18. Eh, ini yang kecil lah. Ini kecil. Mari, mari. Itu? Itu nomor berapa, sayang? Ini? 18. Oh, mananya itulah. Ini Madewan, itu Eja lah. Nih, Madewan punya 19, Eja punya 18. Ini Madewan punya. Nah, kiku, katanya anakku. Oke, ini untuk baby Madewan dengan Eja. Oke. Sekarang, Boy pula. Boy pula yang buka-buka itu, Boy.
Oke ya. Enggak boleh itu kalisinya. Untuk encem mama sudah sampai. Sekarang untuk encem nomor 2, untuk encem yang paling encem. Oh iya. Ada 2. Ngaku janganlah macam itu. Ada 2. Iya, 2. Ah, nah buka. Ini yang pink untuk kakak Ami, yang ini. Ah, ini nomor 30 untuk Ami. Coba try nak aku boleh. Yang putih untuk Nirmala. Ini 29 saya ambil. Sebab hari itu lubangkan dulu apa? Adik dan gigi. Ah. Besar ke kak? Okey. Oh, ngamlah. Wow. Ini saiz? Ini Nirmala. 29. Patut 28. Iya kak. Sebab hari itu kasut Mboy 29 dia pakai. Nah, ini yang nomor untuk siapa ini? Mama. Ah, okey. Suka? Suka. Buka. Tak ada, biasa saja ini sama beli. Iya, ini ada aku. Tak ada nak aku. Ih, nanti kau, nanti kau, nanti kau, nanti kau. Butterfly. Sama cakap, ini putih lebih cantik. Mi, kau minta pink. Tengok putih cantik. Ini suka mantik. Ini pink. Nah, Ami suka? Suka. Cantik ya? Nah, ini untuk adik Nirmala. Mama. Hah? Mama. Udah sampai anak saya punya. Tinggal untuk Bapak Nirmala dengan Mama Nirmala belum sampai. Wow. Aku boleh pakai coba. Ah, ini. Size 30. 30. Coba nak kau. Besar lah di. Ada dalam yang barang ambil itu. Kertas. Ya. Apa ini? Udah sampai pemirsa oleh-olehnya. Kertas itu. Ini saya beli pun yang murah-murah saja pemirsa, enggak mahal-mahal sekali sih. Yang penting boleh ya kan nak kau. Cantik nak kau? Cantik. Nih simpan nanti pergi Indonesia pakai ya. Oke. Pakai. Hey, mana yang pada aku mau pakai. Tapi bangun, bangun. Tengok berapa cantik. Kartu, kartu tengok. Tengok kaki. Belajar. Dulu kaki. Tapi ya try lah. Kaki pun kotor nanti kotor ini kasut. Mama. Ya mau coba. Cantik lah pemirsa. Ini tahu tak harganya berapa ini pemirsa? Ini kalau Mageswaran punya kasut memang agak mahal lah. Ini harganya Rp29. Tapi kalau Ami dengan ini harganya satu kasut itu Rp19. Ada sih Pak, Rp52, Rp51. Simpan dalam kotaknya, Boy. Udah pakai lah. Udah kasut kaki ke? Udah. Ini dia taruh kotak lah, plastik. Oh. Pasti terbayar, Mak. Ya. Ini kaki. Ini. Ya. Oke. Warna hitam ke? Yang mana? Sofa. Sofa, sofa. Sofa. Udah ya, simpan. Nak aku buang ini tong sampah depan.